kita tidak dapat menggerakkan ekonomi selancar seperti biasa lah. Tetapi yang lebih penting ialah bila mana pekerja tidak mempunyai pekerjaan, bererti perbelanjaan mereka juga akan terencat. Yeah. Jadi bererti bila mana perbelanjaan isi rumah terencat, dia akan ada satu pusingan lagi. Ini yang kita tahu, sama ada dia akan menyebabkan pusingan yang berterusan menguncup ekonomi negara, ataupun adakah dia mempunyai kesan-kesan lain juga yang mungkin menyelinap masuk. Umpamanya kalau pekerja ramai tidak bekerja, adakah mereka mampu untuk memenuhi tuntutan, umpamanya tanggungjawab hutang mereka dan sebagainya. Itu satu perkara yang kita perhatikan.